أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي عقدة من لساني قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير عظيم مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmat dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan masa dan juga ta'ala dan dinilai sebagai satu amal yang soleh yang kita harap menjadi sebab ataupun punca untuk kita mendapat rahmat, keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi pada malam ni kita sambung berkongsi pandangan para ulama di dalam beberapa persoalan yang berhubung kait dengan apa yang disebut oleh mereka sebagai sesuatu perkara yang makruh dan yang tidak makruh untuk dilakukan ketika mana kita berada di dalam masjid. Maka ini perkara yang dibincangkan oleh para ulama dalam beberapa persoalan yang dah pun sebelum daripada ini kita kongsikan pandangan mereka, antaranya persoalan yang berkaitan dengan menjadikan masjid sebagai tempat laluan ataupun sebagai jalan. Begitu juga pandangan mereka di dalam persoalan yang berkaitan dengan melaksanakan perbuatan tidur dan makan di dalam masjid. Begitu juga sebelum daripada ini dah pun kita bincang tentang juga pandangan mereka berkaitan dengan perbuatan orang yang meninggikan suara ataupun yang melantangkan suara mereka ketika mana di dalam masjid, ketika mana lantangnya suara tadi disebabkan bersembang, bercakap ataupun berzikir, membaca Quran dan seumpamanya. Jadi pada malam ini kita sambung sebahagian lagi daripada persoalan yang disebut oleh para ulama, apa yang disebut oleh pengarang kitab ini sebagai al-bai'u wasyira' fil masjid. Persoalan berniaga ataupun urusan jual beli dalam masjid. Jadi kalau sekiranya ada berlaku transaksi jual beli dalam masjid, ada penjual, ada pembeli. Baik, apa pandangan para ulama di dalam perkara yang berkaitan dengan apa yang kita sebutkan tadi? Maka secara ringkasnya ditulis dalam kitab ini, yukrahu iqa'u al-uqud kal bai'i wasyira' ala tafsil fil madhahib fanzur tahta al-khatta. Baik, dari segi hukum ataupun apa yang disebut sebagai persoalan hukum umum, kata pengarang kitab ini, dimakruhkan melakukan uqud. Uqud ni mana kata akad, sama ada seumpama persoalan jual dan beli, persetujuan kita menjual dan membeli atas perincian ataupun apa yang diterangkan oleh kesemua mazhab di bawah yang sebagaimana akan kita bincangkan sebagaimana yang berikut. Maka ini di antara persoalan yang disebut oleh para ulama dalam perkara yang berkaitan dengan urusan kita melaksanakan jual dan beli di dalam masjid. Baik, kita kongsi dulu pandangan yang disebut sebagai pandangan golongan ulama Hanafi dalam perkara yang kita sebutkan tadi ataupun perbuatan yang kalau dilakukan di dalam masjid. Baik. Kata mereka, al-Hanafiyatu qalu, dan berkata golongan ulama-ulama Hanafi, yukrahu iqa'u uqudil mubadalah bil masjid kal bai'i wasyira'i wal ijarah. Maka dimakruhkan kita melakukan uqud ataupun akad-akad yang disebut sebagai al-mubadalah, ada akad pertukaran. Contoh kata jual belilah, ada orang jual, ada orang beli, tukar apa? Tukar hak milik. Baik. Bil masajid ataupun bil masjid, di dalam masjid, seumpama al-bai', seumpama akad jual, wasyira' dan seumpama akad beli, wal ijarah ataupun akad sewa menyewa. Contoh kata ada orang mari nak sewa rumah kita, tiba-tiba kebetulan kita berada dalam masjid.
Lalu kita pun buat akad sewa menyewa dalam masjid ni lah. Dalam keadaan tak keluar lagi. dalam masjid. Jadi dalam keadaan yang disebut sebagai persoalan itu, kata golongan ulama Hanafi, hukum dia adalah makruh. Amma aqdul hibah wa nahwiha. Adapun kalau sekiranya akad itu bersifat akad yang disifatkan sebagai hibah, mana kata pemberian, tidak ada pertukaran. Kalau jual beli tadi ada tukar, kita bagi barang milik kita, dia bagi pula mana kata harga yang kita minta. Itu maksud kata akad mubadalah, pertukaran hak milik. Tapi kalau sekiranya mana kata akad tadi akad yang bersifat hibah. Hibah ni apa dia? Pemberian. Kita bagi saja, tapi kita tak minta mana kata timbal balas daripada apa yang kita bagi. Kita bagi hadiah, kita bagi sesuatu lah. Tak kira lah apa yang kita bagi pun. Makanya akad tu akad hibah. Ya? Dan seumpama dengan hibah tadi, maka kata mereka, فَإِنَّهُ لَا يُكْرَحْ بَلْ يُسْتَحَبُّ فِيهِ. Baik. Yang itu dah. Yang tu mana kata tak makruh. Kalau akad, akad hibah, maka ketika itu mana kata tidak. Tidak makruh. Baik. Kemudian kata mereka pula, bal yustahabbu fihi aqdun nikah, bahkan diistihbabkan ataupun mana kata digalakkan ataupun disunatkan supaya mana kata dilakukan urusan akad nikah di dalam masjid. Maka ni pandangan golongan ulama Hanafi tadi. Kata dia, tengoklah akad tadi ada macam-macam. Kalau akad tadi akad yang berlaku pertukaran, dalam akad itu seumpama jual beli, seumpama sewa menyewa, maka itu hukum dia makruh. Kalau sekiranya akad tadi hanya berkaitan dengan soal mana kata pemberian, hibah, maka itu tidak makruh. Tetapi kalau akad tadi bersifat yang disebut sebagai akad nikah, maka itu sunat dilakukan di dalam masjid. Ini pandangan mereka dalam perkara tadi. Begitu juga kata mereka, wala yukrahu lil mu'takif. Dan tidak dimakruhkan bagi mereka yang sedang beriktikaf. Iqa'u sa'iril qud. Melaksanakan apa juga akad bil masjid, di dalam masjid. Iza kanat muta'alliqatun bihi aw bil awladihi biduni ihdaril biduni ihdar as-sil'ah amma uqud al-tijarah fa innaha makruhun lahu ka ghairihi. Baik. Kata dia pula, kata golongan ulama apa ni Hanafi, dan tidak makruh bagi seseorang yang sedang beriktikaf melakukan apa saja akad di dalam masjid, sekiranya akad tadi berkaitan dengan diri dia atau dengan anak-anak dia. Tapi dengan syarat tidak ada di bawah yang contoh kata diperniagakan. Mana kata tak ada barang lah. Dalam keadaan dia buat akad begitu aja. Tapi barang dia tak bawa masuk. Kalau sekiranya mana kata orang yang beriktikaf tadi, maka dia melakukan apa saja akad tak ada masalah. Dia buat akad jual beli tak makruh kata golongan ulama Hanafi, tapi dengan syarat barang yang dia niagakan tadi tak ada. Dia cuma buat akad dalam masjid ni aja. Ketika mana dia sedang beriktikaf. Sama ada akad tadi berkaitan dengan diri dia ataupun anak-anak dia. Mungkin barang tadi kepunyaan anak dia lah. Anak dia beritahu ataupun buat iklan, misal kata nak jual kereta. Tiba-tiba ada orang nak beli, dalam iklan tadi suruh mana kata telefon nombor ayah dia ni. Kebetulan jumpa lah ayah tadi tengah beriktikaf dalam masjid, maka orang yang nak beli kereta tadi pun sembang dalam masjid. Buat akad jual beli apa semua, tapi kereta tak bawa masuk lah. Ada kereta dia dekat rumah. Tak apa. Dalam masalah ini, kata golongan ulama Hanafi, maka perkara itu tidak makruh. Tetapi jika sekiranya akad tadi berkaitan dengan mana kata berlakunya mana kata perniagaan dan sebagainya, maka ketika itu serupa jugalah hukum dia makruh sebagaimana juga orang yang tidak beriktikaf. Maka itu apa yang disebut sebagai persoalan hukum pada pandangan mereka
ketika mana golongan ulama Hanafi memberikan maknanya pandangan melihat kepada hukum makruh ke tidak ni, tengok pada tak siapa yang buat, kemudian apa jenis akad yang ada. Itu kesimpulan yang pertama. Baik. Kemudian kita pergi pula pandangan golongan ulama Maliki di dalam perkara yang sama. Kata mereka, Al-Malakiyatu qalu, dan berkata golongan ulama Maliki, yukrahul bay' wasyira', dan dimakruhkan juga berjual. Berjual dan juga membeli, wa nahwihima, dan yang seumpama dengan akad jual beli tadi, bil masjid, dengan di dalam masjid. Jadi pandangan mereka juga secara umumnya macam juga pandangan golongan ulama Hanafi, hukum dia makruh. Tapi kata mereka, golongan ulama Maliki ni kata ada syarat. Syarat yang jadi makruh tu macam mana? Baik, bi syartin. Dengan syarat an yakuna fi zalika taqlib wa nazaran lil mabi' wa illa fala karahah. Baik. Jadi dia dalam keadaan mana kata jual beli yang makruh tadi, kalau sekiranya berlaku mana kata ringkasnya taqlib wa nazara lil mabi', ada barang, ada kita pilih-pilih barang, qallabata mana kata pusing-pusing lah, macam kita beli barang lah, ada tengok mana kata tak apa hati, pusing ke atas ke bawah sampai nak lenyur barang tu, betul tak jadi beli. Dalam keadaan mana kata kita periksa barang tadi, ada kita perhati, kita teliti barang tu, dan juga kita melihat kepada barang jualan, maka ketika itu hukum dia makruh kata mereka. Dalam keadaan kalau sekiranya berlaku macam itu. Dalam keadaan mana barang tadi ada depan kita, kita tengok, kita telik, kita belik barang tadi, maka yang tu hukum dia, hukum dia makruh. Hukum dia hukum dia makruh. Baik. Dan ada pun kata mereka, wa ammal ba' fil masjid bil sabi bis samsarah fayuhram. Baik. Dan ada pun kalau sekiranya, yang tadi tu kalau kita belik barang, barang tadi bawa lah, contoh kata minyak wangi ke baju ke apa, dia bawa masuk masjid, kita pun perhati tengok. Selak sana, selak sini, tanya sana, tanya sini. Belik sana, belak, belik sini. Maka yang tu hukum dia makruh. Baik. Dan ada pun, kalau sekiranya tak ada gitu, tak ada makruh lah. Baik. Dan ada pun baik ataupun jual beli di dalam masjid yang bersifat apa yang disebut sebagai samsarah. Samsarah ni mana kata jual lelong. Jual lelong. Orang ni mana kata lelong barang. Orang tu kata berapa ndak? RM500. Orang tu kata pun nak sini pula kata RM500 satu ringgit. Macam yang lelong tu lah. Tak? Siapa paling tinggi rega mana kata dia dapat baju tu. Contoh kata begitulah. Jadi, kalaulah mana kata urusan jual beli yang dilakukan dalam masjid secara lelongan, maka kata golongan ulama Maliki, fayuhram, itu hukum dia haram. Tak boleh. Takat jual biasa tu hukum dia makruh lagi. Tapi kalau kita jual setel lelong tu, siapa paling tinggi rega dia dapat, buat pula dalam masjid, hukum dia haram. Itu apa yang disebut oleh mereka dalam perkara yang berkaitan dengan hukum jual beli yang dilakukan dalam masjid. Baik. Adapun kata mereka lagi, wa ammal hibah wa nahwiha, dan adapun akad yang bersifat hibah dan seumpamanya, wa aqdun nikah, dan juga akad nikah, fadzalika jaizun, maka perkara-perkara itu dibenarkan. Bal aqdun nikah mandubun fihi, bahkan akad nikah itu maknanya seeloknya dilakukan di dalam masjid. Serupa juga macam yang disebut oleh golongan ulama Hanafi. Makanya yang tu kata mereka tak apa. Baik. Wal muradu bi aqdin nikah mujarradil ijabi wal qabul.
biduni zikri syurut laisat min syuruti sihah wala kalamin kathir. Baik. Cuma kata mereka, bila sebut tadi bahawasanya akad nikah itu boleh dilakukan dalam masjid, dan ketika mana pada pandangan mereka juga seeloknya akad nikah tadi dilakukan dalam masjid, tapi mereka kata apa? Yang kata elok tadi, wal murad, dan yang dimaksudkan dengan apa yang dinamakan sebagai boleh dan yang sebagai elok dalam soal akad nikah dalam masjid, bi'aqdin nikah, ya, maka mujarradil ijabi wal qabul. Hanya sekadar ijab dan juga qabul saja. Ada pihak ijab, ada pihak qabul, cukup. Ha, yang tu takat tu saja, kata mereka. Yang mana kata yang eloknya. Baik. Biduni zikri syurut. Dan tanpa disebutkan beberapa syarat-syarat yang tidak termasuk di dalam syarat-syarat sah akad nikah. Ha, ada tak? Ada. Ha, kalau kita mengaji dalam masalah mana kata persoalan akad nikah di antara perkara yang disebut sebagai perkara yang dibenarkan, kita memasukkan beberapa syarat-syarat yang tertentu. Ha, tengah akad nikah tu. Tapi ada syarat. Ha, contoh kata aku nikahkan dia dengan si Pulan binti si Pulan dengan syarat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, tak? Ha, ada 10 syarat. Kemudian dia pun terimalah. Ha, dengan 10 syarat yang disebutkan tadi. Ha, baik. Jadi kata golongan ulama Maliki, kata mereka, tak, takat mana kata yang boleh tadi, akad nikah, ijab, kabul sahaja. Tanpa banyak cerita, tanpa panjang bicara. Ha, tapi kalau nak melirik-lirik tu, maka yang tu pun seeloknya, maknanya, kalau ikut mafhum mukhalafahnya, sewajarnya juga mana kata dielakkan. Ha, kata yang mereka kata tadilah. Yang mereka kata tadi, akad nikah yang di yang dituntut untuk dilaksanakan dalam masjid hanyalah yang berkaitan dengan apa ni, ijab dan juga qabul saja. Mana kata secara ringkas, jadi panjang-panjang tak payah. Nah, maka ini apa yang disebut oleh golongan ulama Maliki dalam perkara yang berkaitan dengan hukum jual beli. Serupa jugalah macam juga pandangan, lebih kurang pandangan golongan ulama Hanafi yang melihat kepada persoalan jenis akad yang ada. Ha, kalau akad tadi akad hibah, akad tadi akad nikah, tak apa. Ha, tapi kalau ini sewajarnya mana kata dielakkan, dan tambah pula kalau sekiranya akad jual beli tadi dilakukan secara lelong, lagilah mana kata perlu dielakkan. Baik, itu pandangan golongan ulama Maliki. Pergi pula kepada pandangan golongan ulama Hambali. Wal Hanabilatu qalu, dan golongan-golongan ulama Hambali pula menyatakan, yuhramul bai'u wasyira'u wal ijaratu fil masjid wa in waqa'a fahuwa batil wa yasunnu aqdan nikahi wa yasunnu aqdun nikahi fihi. Baik, ni pandangan mereka pula. Kalau tadi pada pandangan golongan ulama Hanafi dan juga Maliki, akad yang bersifat jualan, belian, sewaan, semua tu hukum dia makruh, tapi pandangan golongan ulama Hanbali mengatakan haram. Ya. Setelah akad jual beli yang dilakukan dalam masjid, jualan, belian dan juga mana kata sewa menyewa, pada pandangan mereka dalam kalau dilakukan dalam masjid, hukumnya adalah haram. Itu satu. Yang kedua, kalau berlaku juga adanya ijab dan juga qabul di dalam akad tadi dari segi syarak pada pandangan mereka, fahuwa batilun, tak sah. Ha, ya, batal. Ha, tak kira walaupun cukup syarat dia, walaupun cukup dia punya mana kata rukun, maka tetap pada pandangan golongan ulama Hanbali, perkara yang mereka buat tadi dari segi hukum dikira tidak sah. Cuma dalam persoalan yang berkaitan dengan akad nikah, maka golongan ulama Hanbali juga bersama macam serupa pandangan macam Hanafi dengan Maliki, mengatakan adapun akad nikah maka disunatkan dilakukan dalam masjid. Ha, ini pandangan mereka. Ha, tiga pandangan. Kita pergi kepada pandangan yang terakhir, iaitu pandangan golongan ulama Syafi'i. Baik.
Asy-Syafi'iyyatu qalu, dan berkata pula golongan-golongan ulama-ulama Syafi'i. Apa kata mereka? Yuhramu ittikhazul masjid mahallan lil bai'i wasyira'i. Diharamkan menjadikan masjid ini sebagai tempat untuk berjual dan membeli. Ha, dalam keadaan mananya? Itu pandangan. Pandangan mananya mereka. Jadi kalau kita jadikan masjid ini sebagai tempat mana kata jual dan juga mana kata ya beli, maka hukum dia haram. Kenapa? Iza azwa bil masjid, ya, mana kata kerana perkara tadi dikira sebagai adha'a hurmatihi, mencemarkan kehormatan dan kemuliaan masjid. Ha, jadi kita dah sebut dari itu, ha, masjid ni ada kemuliaan dan juga ada dia punya kehormatan dia. Jadi kena jagalah. Jadi kalau dah kita buat mana kata masjid ni serupa macam market, serupa macam kedai, tak? Jadi ketika tu perbuatan kita tadi, ketika tu pula mana kata mungkin berlaku pertelingkahan, perbalahan dalam urusan jual beli yang berlaku, ketika tu kita telah mencacat celakan kehormatan, mana kata mengurangkan kemuliaan masjid, maka ketika itu hukum dia haram. Cuma kalau sekiranya perbuatan tadi tidaklah membawa kepada perkara mencacat celakan kehormatan dan kemuliaan, tetap juga kata golongan ulama Syafi'i, fa in lam yazri kuriha. Kalau sekiranya tidak membawa kepada tercemarnya kemuliaan dan juga kesucian masjid, maka perbuatan menjadikan masjid sebagai tempat jual beli tetap hukum dia makruh. Tetap hukum dia makruh illa, melainkan melainkan lihajatin, lihajah, melainkan ada hajat, ada hajat, tapi dengan syarat malam yudayyiq ala musallin. Dengan syarat berjual beli tadi tidak mengganggu, tidak mengganggu mereka yang sembahyang. Walaupun letakkan hukum makruh, tapi dengan syarat jual beli tadi tidak mengganggu urusan orang yang sedang mendirikan sembahyang. Dan jika sekiranya mengganggu urusan orang yang sedang sembahyang, kata golongan ulama Syafi'i, fayuhram, maka perbuatan tadi hukum dia haram. Maka hukum sum, hukum makruh tadi pun maknanya ada dia punya had. Had mana? Had jangan kacau, jangan ganggu. Jangan mana kata mengujudkan suasana yang tak selesa kepada orang yang sedang beribadah, terutama mereka yang sedang sembahyang. Jadi kalaupun kita melakukan urusan yang bersifat jual beli tadi yang dihukumkan sebagai makruh, tapi perbuatan tadi agak memberikan suasana tak selesa kepada orang yang sedang sembahyang, maka hukum perbuatan tadi dikira sebagai haram. Baik. Amma aqdun nikahu bihi. Adapun masalah yang berkaitan dengan persoalan akad nikah dalam masjid, maka apa pandangan golongan ulama Syafi'i? Fa innahu yajuzu lil mu'takif. Sesungguhnya perkara tadi harus bagi mereka yang beriktikaf. Jadi maksudnya boleh, tak? Jadi masalah mana kata akad nikah, empat-empat mazhab kata tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah itu, tak ada masalah kita buat dalam masjid. Tapi urusan mana kata jual beli tadi kena tengok suasana dan keadaan-keadaan yang tertentu. Itu di antara apa yang disebut sebagai persoalan mananya perbuatan melakukan urusan jual beli ataupun akad-akad yang seumpama dengan jual beli di dalam masjid mengikut pandangan keempat-empat mazhab. Baik. Kita terus ke soalan ataupun perkara persoalan yang seterusnya tentang apa yang dinamakan sebagai naqshul masjid wa idkhalu syai'in najasin fihi.
kita melakukan ataupun menghiasi masjid dengan ukiran-ukiran ataupun mengukir ukiran-ukiran tertentu di dalam masjid, dan juga memasukkan ataupun membawa masuk sesuatu yang sifatnya bernajis ke dalam masjid. Baik, kita lihat apa yang ditulis dulu oleh pengarang kitab ni sebelum kita bincang tentang pandangan golongan ulama dalam perkara ini. Wa minha, dan sebahagian daripadanya. Baik. Naqshul masjid wa tazwiqihi bi ghairi dhahabi wal fiddah. Baik. Dan sebahagian daripada perkara yang disebut sebagai persoalan yang juga dimakruhkan. Apa dia? Naqshul masjid wa tazwiqihi. Maknanya kita menghiasi ataupun kita mempercantikkan, kita memperindahkan masjid dengan berbagai-bagai bentuk ukiran dan juga perhiasan. Bi ghairi dhahabi wal fiddah, dengan mana perhiasan ataupun ukiran tadi tidak melibatkan emas dan juga perak. Makanya dia hiaskan masjid tadi dengan ukiran. Dan juga kata tulisan-tulisan Al-Quran ke. Tapi kalau bukan, mana kata meh ataupun perak, tak apa. Hukum dia makruh lah ya. Tak? Baik. Ada pun. Amma naqshuhu bihima. Ada pun dihiasi masjid tadi dengan ukiran yang diperbuat daripada emas ataupun perak. Maka fahuwa haramun. Maka perkara itu hukum dia haram. Jadi kalau takat kita bagi lawa je masjid tu, kita ukir dengan ukiran-ukiran tertentu, seni-seni tertentu, kita ukir habis dinding, tiang, semua tu lah, tak kira dalam mana-mana pun. Maka ukiran tadi kita tak libatkan mananya meh dan perak, sekadar mana kata warna biasa je, sekadar cat yang biasa. Maka pada pandangan sebahagian ulama' hukumnya adalah makruh. Tapi kalau sekiranya ukiran tadi melibatkan sesuatu yang disebut sebagai emas dan juga perak, maka perbuatan itu hukum dia haram. Baik, siapa yang berpandangan dengan pandangan yang macam ini? Wa hazal hukmu, dan hukum ini muttafaqun alaihi, disepakati padanya bainasy syafi'iyyati wal hanabilah, di antara golongan ulama Hanafi dan juga golongan ulama Syafi'i dan juga Hambali. Jadi dua-dua golongan ulama ni, Syafi'i dan juga Hambali, bersependapat mengukir, melakukan perbuatan mengukir, mengindahkan masjid dengan ukiran perhiasan-perhiasan tertentu tadi, hukumnya kalau tak melibatkan mah dan juga perak, makruh. Dan jika sekiranya ukiran tadi diperbuat daripada emas, daripada perak, maka hukumnya jatuh haram. Ini pandangan kedua-dua kelompok golongan ulama ini. Baik. Dan ada pun Malikiyah dan juga Hanafiyah. Dan ada pun pandangan golongan ulama Maliki dan Hanafi. Maka kita tengok apa pandangan mereka di dalam persoalan yang kita sebutkan tadi. Baik. Kata golongan ulama Maliki dalam perkara ini, yukrahu naqshul masjidi wa tazwiqihi walau bidzahabi wal fiddah sawa'un kana dzalika fi mihrabihi aw ghairihi kasaqfihi wa jidranihi. إذا أما تجصيص المسجد وتشييده فهو مندوب. Baik. Kata mereka apa? Yukrahu naqshul masjid wa tazwiqihi. Dimakruhkan menghiasi ataupun memperindahkan masjid. Tak. Hukum dia makruh, walau bidzahabi wal fiddah, walaupun dengan menggunakan emas dan juga perak. Dia tak kira lah apa pun. Maknanya kalau Syafi'i tadi kata kalau guna meh perak, hakau hukum dia haram. Tapi pandangan golongan ulama Maliki kata dia menghias masjid, mengukir, mencantikkan masjid dengan ukiran dan perhiasan-perhiasan tertentu, walaupun perhiasan tadi, ukiran tadi diperbuat daripada meh dan juga perak, maka hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Baik. Tak kira dia kata sawa'un kana zalika fi mihrabihi.
sama ada ukiran tadi dilakukan pada mihrab masjid. Ya, mihrab tu tempat sembahyang. Kadang-kadang kita tengok ada setengah masjid dia ada tempat sembahyang dia. Ada ruang kosong gitu. Sini tak ada lekut. Dia ada macamnya mihrab tu. Jadi kadang-kadang dalam mihrab tu ada tulisan, ada ukiran, maka tak kira, dia kata kalau bos itu pun hukum dia makruh. Baik. Au ghairihi, ataupun selain daripada mihrab. Contoh mana? Kasaqfihi, di bahagian bumbung. Atas ni. Tak? Kita buat tulisan macam-macam. Habis satu mana kata bumbung tu komplit surah Yasin. Contoh gitulah. Ataupun surah sejadah. Banyak-banyak tengok atas saja, tak tengok bawah dah. Baca surah sejadah bagi habis. Dalam keadaan mana kata tak kira. Ya? Di bumbung pun mana kata makruh. Di mihrab pun mana kata makruh. Ataupun di wajudranihi. Ataupun mana kata di dinding. Dinding penuh, mana kata depan, belakang, tepi, tengah, habis ayat Quran kita tulis. Ataupun kita buat ukiran-ukiran tertentu, maka hukum dia makruh. Baik. Ada pun perbuatan selain daripada itu. Contohnya apa? Kata mereka, wa amma tajassis. Wa tashyidihi fahuwa mandub. Okey. Kalau kata kita tak okey, tapi kita mamarkan. Kita tiles. Tak? Mana kata dinding masjid. Habis satu dinding tu kita bubuh mamar. Tak? Okey. Apa kata golongan ulama Maliki? Amma tajsisil masjid wa tasyidihi fahuwa mandub. Adapun perbuatan kita mana kata meletak ataupun menjubinkan mana kata dinding masjid dan sebagainya, wa tasyidihi, dan juga mana kata kita memperkukuhkan ataupun mempermananya. watasyid maknanya memperteguhkan masjid tadi, fahuwa mandubun, maka perkara itu mana kata dituntut. Tak apalah, sekadar kata kita nak bubuh mana kata mamar, nak tiles ke apa ni, jubin, nak jubinkan dinding lantai tu, tak apa lagi. Pada mereka yang makruh ni kalau diukir. Antara pasal apa? Karena bila banyak ukiran, yang makruh tadi pasal apa? Memalingkan kekhusyukan. Itu je. Tak? Sudah banyak sangat mana kata dia okey. Dinding, tengok dinding ada nak baca Al-Quran. Tengok lantai baca Al-Quran. Contoh kita lah. Tak? Tengok atap baca Al-Quran. Mana kata nak baca Al-Quran. Maka dia memalingkan pandangan kita. Dah semua mana kata ukiran tadi cantik. Tak? Jadi kita nak tengok aja lah kerjanya. Tak? Maka ketika itu dia makruhkan kalau terlalu banyak. Terlalu banyak, kerana sebab adalah makruh tu bukan sebab mana kata ukiran tu, kerana ada sebab lain. Ada sebab yang memesongkan, yang mengelakkan ataupun yang mana kata mengalih perhatian. Yang mengalih mana kata perhatian orang yang sedang sembahyang. Baik. Itu pada pandangan golongan ulama Maliki, dan ada pun pada pandangan golongan ulama Hanafi. Kata mereka, qalu yukrahu naqshul mihrab wa judran nil qiblah bijissin ma'iz zahab idha kana naqshin bima lil halal la min malil waqaf. Baik. Dimakruhkan menghiasi mihrab dan juga dinding yang menghadap ke arah kiblat. Kita mana kata kita buat ukiran di mana? Di mihrab dan juga di dinding yang menghadap ke kiblat, ya. Bijassin, walaupun dengan cara mana kata di sadur. Tak? Ma'iz zahab, dengan mana kata air ataupun mana kata warna emas. Ya, kalau kita warnakanlah. Kita buat cat warna meh. Bukan meh betul, kita cat aja. Kita cat mana kata warna emas pada dinding yang menghadap kiblat dan juga pada mihrab. Maka hukum dia makruh. Begitu juga kalau kita menghiasi mihrab dan juga dinding tadi. Dengan perkara yang macam itu, maka hukum dia makruh. Iza kana naqshu, jika sekiranya perhiasan tadi dilakukan bimali halalin, dengan menggunakan wang yang dikira selain daripada wang yang diwakafkan.
Ha, kalau kita kutip duit lah. Bukan kata orang wakaf tadi kita buat derma kosong gitu aja. Ha, tak? Ha, jadi kita kutip derma, kata siapa nak derma pasal kita nak mana kata perelok mihrab ni. Ataupun kita nak perelok dinding belah ngadap kiblat tu, kita nak buat ukiran, kita nak cat dengan warna mat. Ha, ya. Satu tong cat tu lebih kurang harga dia macam ni. Ha, siapa nak derma boleh masuk dalam tabung, kita kata gitulah. Ha, tak? Itu maksud kata malul halal. Ha, duit yang halal lah, duit yang kita ambil. Bukan daripada mana kata maknanya apa ni? Duit duit mana kata wakaf. Ha, baik. Fa in kana bimalil haramin aw min malil waqaf maka hurima. Tapi kalau sekiranya kita mana kata ambil perhiasan tadi, kita buat perhiasan tadi hasil daripada duit haram ataupun hasil daripada duit yang diwakafkan, maka hukumnya perbuatan itu kata golongan ulama Hanafi, hukum dia haram. Ha, ya, haram. Kita ambil misal kata duit haram. Ha, tak? Duit yang tak halal lah untuk kita gunakan nanti nak cat. Ha, tak? Nak cat mana kata mihrab, nak buat ukiran di mihrab, di dinding yang menghadap ke kiblat. Tapi duit tadi kita ambil daripada sumber-sumber yang mana kata tak suci. Ataupun kita ambil daripada duit yang mana kata disebut sebagai malul waqaf. Ha, duit yang mana kata diwakafkan. Maka ketika itu hukum dia pada pandangan golongan ulama Hanafi, hukum dia haram. Ha, ya? Baik, hukum dia haram. Baik. Jadi kalau sekiranya maknanya melakukan ukiran tadi di mihrab ataupun di dinding yang menghadap ke arah kiblat. Baik. Adapun persoalan kita hiasan ataupun membuat ukiran di contoh kata saqfihi, atap ataupun bumbung masjid, wa baqi judranihi, dan juga dinding-dinding selain daripada yang menghadap kiblat. Contoh kata dinding tepi, dinding belakang. Bukan dinding yang menghadap ke kiblat tu, bukan dinding depan tu lah. Kalau kiblat kita begini misal kata, bukan dinding yang di belakang ni contohnya, tapi dinding tepi sana, dinding belakang situ kita ukir habis semua. Tak? Ataupun mana kata di atas bumbung, di atas mana kata maka ketika itu boleh tak? Maka naqshu apa ni baik, maka ketika itu hukum kata mereka fala yukrah, tak makruh. Nah, kalau kita dah mana kata okey, ya, dinding tepi dengan belakang tu hukum tak makruh. Pasal apa? Balik pada ilah tadilah. Pasal belakang tu biasa kalau kita senayang, kita tak nampak. Nah, tak. Depan ni kita kira nak tengok aja. Maka itu hukum dia makruh. Nah, rupa je kalau sekiranya di atas kita tak dengar dah. Tak. Pasal kita tengok di bawah. Maka ketika tu tak adalah makruh kata golongan ulama Hanafi. Tapi mana ambil kata dana tadi? Maka jika sekiranya bimalil halal al mamluk, dengan wang yang halal yang dimiliki. Sumbangan misal kata derma orang. Tak, orang mari ataupun dia nak buat sumbangan ke apa semua, tak apalah. Ya. Tapi kalau sekiranya balik pada masalah tadi, makanya ambil daripada duit haram ataupun daripada duit ataupun harta yang diwakafkan, maka hukumnya tetap haram juga. Ya, tetap haram juga. Baik. Melainkan, ya, melainkan fala ba'sa bi naqshihi min malil waqaf idza khifa diya'il mal fi aidi adh-dhalamah أو كان فيه صيانة للبناء أو فعل الواقف مثله. Baik. Dan tidak ada salahnya kalau sekiranya kita juga melakukan ukiran, membuat ukiran di masjid dengan menggunakan harta wakaf. Hukum asal tak boleh, ya, haram. Tapi ada kalanya kata golongan ulama Syafi'i apa ni Hanafi, kata mereka buat mana kata perhiasan masjid, yang tu dibenarkan pada pandangan golongan ulama Hanafi. Tapi kalau tak ada sebab, haram. Baik. Ataupun au kana fihi siyanatul bina, ataupun mungkin perbuatan yang kita buat tadi boleh memelihara binaan tadi.
Tak dalam keadaan lebih mana kata mengukuhkan binaan masjid ataupun lebih mengekalkan. Mana kata binaan tadi dengan agak lama sikit, maka ketika tu tak apalah. Kita guna mana kata harta yang diwakafkan tadi. Dalam keadaan sianah, menjaga keteguhan ataupun menjaga binaan. Struktur bina masjid itu tak ada masalah. Ataupun au fa'alal waqif misluhu, ataupun yang mewakafkan tadi mana kata yang melakukan sendiri. Dia tak bagi pada masjid, tapi dia sendiri yang pergi letak tu. Dia sendiri yang buat dalam keadaan mana kata dia upah orang, tapi duit tu dia bayar. Maka dia wakafkan ukiran tu. Tapi dia tak pergi masjid lah, dia buat sendiri. Dia panggil tukang ukir, berapa ndak banyak ini, kamu buat aku bayar, dia kata. Maka itu tak ada masalah. Itu yang disebut sebagai pandangan mereka dalam perkara yang berkaitan dengan masalah ukiran tadilah. Jadi kesimpulan daripada apa yang boleh kita faham dalam perkara ini, maka lebih kurang sama juga pandangan golongan ulama mana kata Syafi'i dan juga Hanbali dalam satu sudut yang mengatakan hukum dia adalah makruh. Dari situlah hukum asasnya makruh, tapi kadang-kadang boleh jadi haram, ya, boleh jadi perkara itu dilarang. Ini pandangan yang disebut oleh keempat-empat mazhab dalam soal yang berkaitan dengan mengukir masjid dengan ukiran-ukiran yang tertentu. Jadi insyaAllah kita akan sambung satu lagi tadi, iaitu perbuatan membawa masuk sesuatu yang sifatnya najis ke dalam masjid. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala bincangkan berkongsi pandangan para ulama ini dalam memahami beberapa perkara yang berkaitan dengan soal perbuatan yang boleh dan yang tak boleh kita buat ketika mana kita berada di dalam masjid. InsyaAllah sebelum kita tangguh pertemuan pada malam ni, kalau sekiranya ada persoalan ataupun perkara yang nak kita bincang, boleh dikemukakan. Wallahualam. InsyaAllah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام